Ayo sedekah, berbisnis sambil berbagi, raih berkahnya. Awalnya itu sudah masuk 4 tahun, tapi baru mulai berwirausaha lah ya, bergerak di bidang bisnis ini dengan membuka nutrition club atau rumah sehat yang saya namakan Arindra, itu baru berjalan 2 tahun. Nah, dalam waktu 2 tahun ini saya juga sudah ada beberapa rumah nutrisi ya di sekitar Jabodetabek. Ya, jadi di sini kita tempat berkumpulnya orang untuk hidup lebih sehat. Ya, jadi bukan sekedar untuk turun berat badan, tetapi untuk menjalankan pola hidup sehat sebagaimana juga yang dikampanyekan oleh Kementerian Kesehatan. Saat ini ada GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Saya bismillah menyisihkan uang-uang yang masuk ya, atau profit dari para customer untuk kita kembalikan kepada masyarakat sehingga bisa lebih bermanfaat. Dan juga yang selama ini alhamdulillah saya rasakan, ya ini kan memang sudah janji Allah ya, semakin kita banyak bersedekah justru bukan mengurangi rezeki kita, tetapi justru akan menambah rezeki kita begitu. Dan itu yang juga saya rasakan, makanya saya selama 2 tahun tidak pernah putus untuk berwakaf, menyisihkan rezeki yang sudah Allah titipkan. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua yang bergerak di wirausaha, ayo kita mewakafkan rezeki yang sudah Allah titipkan ke Badan Wakaf Al-Qur'an agar masyarakat Indonesia semua terbantukan melalui usaha yang sudah kita lakukan. Kita bisa menyalurkan rezeki kita dengan membantu adik-adik kita untuk wakaf Al-Quran, penyediaan air bersih, untuk listrik, bahkan juga untuk pendidikan. Insya Allah kita akan sama-sama barokah dunia dan akhirat. Bersama BWA, yuk bergabung di UKM Shopping Charity. Wujudkan wakaf, berbisnis sambil berbagi, raih berkahnya.